Halo Vapers, balik lagi nih sama gue di acara Revape, Review Vape. Kali ini aku mau ngebahas soal liquid yang lagi ngehits banget nih. Ini tuh Pisang Rakyat by Flow ID sama si Bimo PD. Kalian pasti tahu kan Bimo itu siapa. Nah, di sini tuh ada yang beda nih, di sini tuh saltiknya. Oke, enggak perlu lama-lama, kita langsung buka aja nih. Tarik dulu. Nah, ini dia nih isinya. Di sini itu ada satu buah saltniknya. Nah, ini dia nih penampakannya. Di sini ada tulisannya Pisang Rakyat, terus ada tulisan juga saltnik. Di sebelah kirinya tuh ada tulisan rel rokok elektrik. Udah gitu dia by Flow ID X Bimo PD. Di sini itu dia 30 mili sama 30 mg juga. Terus di belakangnya juga ada keterangannya ya, macam-macamnya kayak komposisi, terus dilarang untuk ibu hamil dan harus 18 ke atas tuh umurnya, inget ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung cobain aja. Nah, ini di sini juga masih segel ya, masih bercukai. Oke, kalian kalau misalkan beli liquid, kalian wajib yang ada cukainya nih. Karena udah pasti terdaftar. Dari aromanya sih pisang banget ya. Pisang banget, cuma kayak ada krim-krimnya gitu. Udah gitu dari sensasi aromanya sih kayak ada dingin-dinginnya, cuma enggak tahu juga nih. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung cobain aja. Di sini gua pakai Vinci Key dan di sini ada cartridge baru ya, jadi biar rasanya fresh. Dan kita buka aja. Jangan lupa kita isi. Ini kita isi, kita tungguin sampai 5 menitan aja. Oke, gue bakalan cobain nih, udah gue tungguin selama 5 menit. Gila, gue kirain ini creamy dong. Taunya ini fruity coy. Gue baru nemuin liquid pisang, tapi dia fruity. Dan ini dinginnya gue bilang sih lumayan dingin ya, kayak liquid-liquid fruity yang lagi ngetren-ngetren sekarang tuh. Udah gitu, ini tuh dia karakter pisangnya masih menonjol walaupun ada dinginnya. Dan manisnya itu lumayan terasa sih. Dari karakter TH-nya juga lumayan nampol. Kalau buat gue, soal dia 30 mg ya. Dan gue tuh nggak terbiasa sama nikotin-nikotin tinggi. Biasanya gue sih pakai nikotin 25-an. Cuma ini 30 lumayan sih. Oke, kalau menurut aku ini bakalan aku kasih nilai nih dari 0 sampai 10. Dari karakter dinginnya dia aku kasih nilai 9,5 karena menurut aku dia lumayan dingin nih si liquid ini nih, si Pisang Rakyat ini. Dan dari segi flavornya sih juara, soalnya kenapa, jarang banget nih ada pisang tapi dingin. Dia tuh karakternya itu kayak smoothies gitu sih, kurang lebihnya kayak pisang smoothies gitu, jadi dia tetap creamy tapi ada dinginnya. Itu tuh aku kasih nilai 9,5.
Dan untuk nikotinnya atau throat heatnya aku kasih nilai 8,5 soalnya aku gak begitu suka nikotin. Cuma tergantung pada kalian, selera kalian juga. Nah, buat kalian yang pengen banget nih cobain si pisang rakyat Salnik ini, tungguin aja karena sebentar lagi tuh bakalan ada nih di Vape Bay. Buat kalian yang pengen cobain juga pisang rakyat, kalian bisa cobain dulu tuh freebase-nya 60 ml. Dan kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya rekomendasi liquid, device, atau apapun itu, kalian bisa langsung aja ke Instagram kita di vape.id dan vape distribution juga. Kalau kalian pengen konsultasi, kalian bisa langsung chat admin WA kita. Pokoknya ini cocok banget nih buat pecinta liquid fruity, tapi ada sensasi creaminya. Kalian cobain deh nih pisang rakyat, dijamin rekomen banget nih. Buat kalian juga yang pengen datang ke store kita, boleh banget. Kalian langsung datang aja ke VB Tebet atau VB Fatmawati juga. Buat kalian yang di luar kota, gak usah khawatir, karena kita juga ada di Tokopedia dan Shopee. Oke, kalau gitu sekian review kali ini tentang pisang rakyat. Dan kalian tungguin lagi ya review-review selanjutnya. Oke, kalau gitu sekian dari GG. Oke, kalau gitu sekian, GG pamit. Bye-bye.